Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin amin ila an qala faslun yanjusul ma'ul galilu wa ghayruhu min al-ma'i'at bimulaqatin najasa. Faslun yanjusu najis, maknanya yatanajas, menjadi najis. Al-ma'ul qalilu, air yang sedikit. Qalil dari kata-kata galla yagillu, qalil sedikit. Yanjusul ma'ul qalilu, najis air yang sedikit. Artinya menjadi najis air yang sedikit. Wa ghairuhu, dan selain air. Apapun itu, pokoknya selain air. Minal ma'i'at, dari benda cair, gas, oli, madu, susu, atau semisalnya hal-hal minyak goreng dan yang lain sebagainya. Yang penting itu adalah benda cair. Menjadi najis karena kembali ataf ghairuhu kepada al-ma'ul qalil. Yanjusul ma'ul qalil, menjadi najis air yang sedikit. Wa ghairuhu, artinya wa yanjusu ghairuhu, menjadi najis pula selain air yang sedikit. Minal ma'i'at, dari benda-benda cair. Bimulaqatin najasah, mengapa menjadi najis? Menjadi najis dengan bertemu, bersentuhan sesuatu yang najis. Air yang sedikit dan selain air dari benda cair akan menjadi najis dengan sekedar bersentuhan sesuatu yang najis. Perinciannya, air yang sedikit akan menjadi najis bila bersentuhan dengan najis sekiranya airnya tidak melewati najis. Jadi bersentuhannya itu bukan airnya melewati najis, tapi airnya
tersentuh dengan najis baik kejatuhan atau gabung dengan sendirinya. Dengan sekedar bersentuhan otomatis menjadi najis. Haitsu lam yakun waridan. Kalau airnya melalui najis, airnya melalui najis, maka air yang melalui tadi belum tentu najis. Tergantung syarat-syarat dan perincian yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Ketika airnya yang melewati benda najis, seperti kita mencuci pakaian, mensucikan dari najis dan semisalnya, itu akan dibahas yang dinamakan dengan ma'ul ghusalah. Kalau di dalam kitab Zubat dikatakan wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal, ma'u maghsul. Jadi dikatakan ma' warid. Yang perlu diperhatikan di sini, bila airnya sedikit. Bila airnya sedikit. Wal ma'i'at, dan benda cair. Lah kalau benda cair enggak ada kategorinya. Yang penting benda cair, baik itu banyak ataupun sedikit. Seperti benda cair, maksudnya hukumnya seperti benda cair. Dia bukan benda cair, dia air. Dia adalah air. Tapi hukumnya seperti benda cair. Maksudnya walaupun banyak. Kalau air itu bila sedikit menjadi najis sekedar bersentuhan dengan najis. Benda cair akan menjadi najis bila bersentuhan dengan najis airnya banyak ataupun tidak. Baik airnya yang mengalir atau yang dialiri. Benda cairnya yang mengalir atau yang kejatuhan. Seperti benda cair, mutaghayyirun bima'anhu ghani. Sesuatu yang air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga darinya. Seperti apa? Teh, kopi. Kopi dan teh ini mudah kita jaga dari air. Ketika sudah menjadi satu, ya seperti kita membuat teh, maka sekedar bertemu dengan najis menjadi najis. Walaupun tehnya itu 100 kolah. Kenapa? Disamakan dengan benda cair. Lah akan menjadi najis bila kejatuhan atau bersentuhan dengan najis itu najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Karena pembahasan najis ini ada macam-macam. Ada yang najisnya itu yu'fa fil fisola la yu'fa fil ma. Ada yang yu'fa fil ma, yu'fa fil ma la yu'fa fisola. Ada yang yu'fa fisola wa yu'fa fil ma. Ada yang la yu'fa fisola wa la fil ma. Jadi ada najis yang dimaafkan di air, ada najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di sholat. Najis dimaafkan di air, di sholat tidak dimaafkan. Di antara contohnya Maitah.
bangkai, akan disebutkan di pertemuan akan datang. Bangkai, semut, ya, nyamuk dan yang lain sebagainya. Masuk ke air yang sedikit, enggak najis airnya. Kenapa? Ini najis yang makfu. Tapi perinciannya akan kita bahas di pertemuan akan datang. Di sholat, nyamuk ada di saku kita, semut ada di saku kita, atau di kaki kita, kita injak, batal sholat kita, enggak dimaafkan. Sayapnya laron, di air, makfu. Di pakaian, ketika sholat, kita bawa atau kita injak, batal sholat kita. Dimaafkan di air, tidak dimaafkan di sholat. Yang kedua, dimaafkan di sholat, tidak dimaafkan di air. Seperti apa? Qalilud dam, darah yang sedikit. Darah sedikit di sholat, kena baju kita misalkan. Kita sholat, ada apa namanya, burung kipas angin baling-baling ya, ketatap, kena darahnya kita, kecipratan sedikit. Bagaimana ini hukumnya? Kalau memang sedikit dimaafkan di sholat, di sholat dimaafkan. Di air langsung menjadi najis, airnya menjadi najis, tidak dimaafkan. Ada yang dimaafkan kedua-duanya, baik di sholat dimaafkan, di air juga dimaafkan. Seperti apa? Malayudrikuhu tarf, juga akan kita bahas di pertemuan akan datang. Yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti apa? Lalat. Lalat ini kan mencroknya ngawur, gak pakai akhlak, gak aturan ya. Kadang mencrok ke kotoran. Setelah mencrok ke kotoran kan dia bawa najis. Masa mencrok ke kotoran suci tetap? Kan bawa najis. Lah dia najis, setelah mencrok ke kotoran dia ke air. Gimana airnya? Tetap suci. Kenapa? Gak bisa dilihat oleh mata. Dari air tadi kembali ke kotoran, kan najis lagi. Dari kotoran ke baju kita saat kita sholat, gimana? Tetap sah sholat kita. Karena itu dimaafkan di baju dan di sholat dan di air. Ada yang tidak dimaafkan di kedua-duanya. Ada yang tidak dimaafkan di kedua-duanya. Ini umumnya najis. Umumnya najis, tidak dimaafkan di kedua-duanya. Kencing, walaupun saat tetes, di air membahayakan, di sholat juga tidak dimaafkan. Kecuali ada hal-hal yang memang diperbolehkan, seperti orang yang salisul baul, beseran, itu dimaafkan. Bukan karena kencingnya, tapi karena penyakitnya. Bukan karena kencingnya, dia dimaafkan karena penyakitnya. Kalau najisnya tetap najis, itu dimaafkan karena penyakitnya. Alhasil, air yang sedikit, benda cair, walaupun banyak, seperti benda cair, air yang sudah berubah sebab sesuatu yang mudah untuk dijaga. Ya, seperti teh, kopi, walaupun banyak, hukumnya disamakan dengan ma'iat. Sekedar bertemu dengan najis, maka akan menjadi najis. Lah, diketahuinya bersentuhan dengan najis itu yakinan, harus secara yakin. Kalau enggak yakin, enggak najis. Disebutkan di situ di syarahnya, di antara yang dikeluarkan wa biyakinan, perubahannya secara yakin. Gimana perubahan secara yakin? Ya, kelihatan langsung najis, bersentuhannya itu secara yakin. Kelihatan. Misal ini, anjing minum di air kamar mandi kita, sedangkan airnya cuma sedikit. Kita kelihatan minumnya. Nah, itu baru dikatakan najis airnya. Tapi kalau kita enggak kelihatan, seperti dicintukan ka'an ro'a kilaban, seperti melihat beberapa anjing, haulama in qalil, di area air yang sedikit, wa in kasurat, walaupun anjingnya itu banyak, wa adkhalat ru'usaha, mereka semua para anjing ini memasukkan kepalanya, fi ina'ihi, di wadah air tersebut. Jadi misalkan tong,
anjingnya itu gantian silih berganti memasukkan kepalanya ke tong. Sedangkan kita melihat dari jauh. Kita melihat dari jauh. Keluar kepalanya, mulutnya basah. Apakah airnya najis? Tidak. Kenapa? Tidak ada keyakinan kita melihat secara langsung air tersebut kena diminum anjing atau semisalnya. Walaupun semuanya keluarnya basah. Kenapa? Kita tidak melihat persentuhan dengan najisnya itu secara ya yakin. Tentunya kalau memang tidak berubah. Kalau ada perubahan akan dibahas di dalam pembahasan yang lain. Kalau airnya sedikit, enggak ada perubahan, selesai. Kalau ada perubahan, itu pembahasannya di dalam masalah perubahan. Nah ini sedikit dari masalah air yang sedikit yang menjadi najis dengan bertemu dengan najis selama airnya tidak melalui najis, yang dinamakan dengan ma'ul warid, yang hasilnya menjadi ma'ul ghusalah atau ma' maghsul. Itu ada pembahasan sendiri di pertemuan-pertemuan akan datang. Begitu juga ma'iat, benda cair, minyak goreng, oli, bensin dan semisalnya, ya, minyak kelapa dan yang lain sebagainya, itu menjadi najis dengan sekedar bertemu najis walaupun banyak, serta air yang berubah dengan sesuatu yang mudah untuk dijaga, nah, seperti kopi dan semisalnya, hukumnya sama dengan ma'iat. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin tambahan. Meskipun di air tadi anu Zat, kelihatan ada bulunya. Iya, Pak. Meskipun di air yang bekas anjing tadi ada bulu-bulunya di situ. Nah, kalau sudah ada itu nanti pembahasannya kan pasti beda lagi. Bulunya anjing kan bersentuhan najis, sama aja, sudah ada najisnya. Mulaqahnya kan terlihat. Kan ada bulunya anjing. Bulunya anjing kan sudah najis. Walaupun enggak dijilati, kalau bulunya aja yang jatuh kan sudah menjadi najis. Enggak ada lagi. Belum. Yang justru malam ini. Enggak ada lagi? Jadi kalau kita untuk mudah menghafalnya, memahaminya, mudah menghafalnya gini. Nomor satu, air sedikit. Nomor dua, benda cair. Nomor tiga, sesuatu yang berubah dengan yang mudah dijaga. Air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga, seperti kopi. Ini pembahasan yang kemarin, mukholid-mukholid yang di pertemuan pembahasan thaharah yang kedua. Itu dibahas. Kalau lupa bisa lihat di channel YouTube-nya ya. Diulangi lagi agar bisa lebih memantapkan. Tiga-tiganya ini yang berbeda hanya nomor satu, kategorinya sedikit. Jadi kalau air sedikit, air yang sedikit. Kalau yang dua tiga nggak ada kategorinya, baik banyak ataupun sedikit sama aja. Benda cair dan air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga. Ketika sekedar bertemu dengan najis, maka akan menjadi najis. Terkecuali yang pertama, yaitu air yang sedikit kalau tidak melalui air. Kalau melalui air, taklimnya di sini, jangan lihat yang lain.
fokus, taklim itu fokus. Kalau pelajar enggak fokus ya enggak mungkin paham. Akhirnya nanti di rumah enggak hukum dhewe engko. Jangan bingung sama yang lain, fokus aja. Apa? Yang pertama, selama air tidak mengaliri najis. Kalau air mengaliri najis, pembahasan akan dibahas di pertemuan akan datang. Jadi airnya kejatuhan najis atau bersentuhan bergabung dengan najis. Ini hukumnya akan menjadi najis selama najisnya itu bukan yang dimaafkan. Kalau najisnya dimaafkan akan dibahas di pertemuan Kamis besok insyaallah. Wallahu a'lam.